Berikut ini cara untuk melihat manajemen aplikasi atau izin atau info aplikasi di HP Infinix. Jadi kalau kalian pengguna Infinix yang masih pemula, langsung saja berikut ini. Dia ada dua cara, kalau kalian ingin cara cepat melihat izin aplikasi tertentu dari home screen ini juga bisa, seperti ini. Kalian bisa tekan lama salah satu aplikasi yang ingin kalian lihat. Tekan lama, nah dia ada namanya detail aplikasi. Dari home screen juga sama, ada detail aplikasi kalian pilih. Nah, dari sini kalian sudah bisa akses pemberitahuan, pengaturan, izin di sini. Kemudian ada data solar dan lain-lain. Kemudian untuk kelola aplikasinya, kalian bisa langsung buka setelan atau pengaturan sistem. Dan di sini kalian cari saja yang namanya menu manajemen aplikasi. Nah, di sini silakan dipilih. Kemudian dia ada namanya daftar aplikasi yang terinstal di HP kita di sini. Nah, di sini. Jadi kalau kita ingin melihat di sini ada semua aplikasi yang dinonaktifkan, yang terpasang atau di sini tampilkan aplikasi sistem. Kemudian untuk melihat detailnya itu kalian masuk saja ke aplikasinya dan kita bisa lihat izin dan masih banyak lagi. Kemudian untuk perizinan lain di sini, jadi kita bisa melihat per kategori, misalnya melihat aplikasi apa saja menggunakan kamera. Nah, ini terlihat semua. Itu saja, silakan dicoba.